Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong saya, bang. Dah 2 hari saya tak makan. 2 hari kau tak makan? Ish. Kau ni biar betul. Ini saja yang kau ada? Orang lain tak bagi kau duit ke? Tak ada, bang. Semua orang tak nak sedekah dekat saya. Bila nampak je muka saya, semua lari. Buat-buat sibuk padahal tak sibuk pun. Apa salahnya sedekah dekat saya? Bukan saya minta banyak pun. Bukan beratus-ratus, beribu-ribu ringgit pun. Seringgit pun saya terima, bang. Kau tak ada kerja ke? Panjang ceritanya, bang. Tapi sebab abang dah tanya, saya pendekkan cerita tu. Sebenarnya bukan saya tak minta kerja, bang. Dah banyak kerja dah saya minta. Tapi semua gaji kecil lah, bang. Tak berbaloi dengan penat saya ni. Tak naklah saya. Apa benda lah kau ni? Aku tengok kau ni sihat tubuh badan. Tak ada apa yang kurang. Gaji besar ke gaji kecil ke, terima je lah, bro. Yang penting gaji halal. Yang penting tiap-tiap bulan masuk. Tak adalah sampai 2 hari tak makan macam ni. Sampai bila? Sampai bila ha, kau nak jadi pengemis macam ni? Nanti kejap. Rasanya aku kenal kau ni. Tapi dekat mana ya? Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Tolong pak cik, Dik. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dik. Tolong pak cik, Dik. Pak cik sebatang kara. Pak cik orang susah, Dik. Apa hal pula ni? Kacau daun betul lah. Pelahlah. Pergi. Betul-betul minta maaf. Maafkan aku. Itulah. Lain kali kita jangan buat perkara buruk kepada orang. Kau kena ingat, bro. Setiap perbuatan kita pasti ada pembalasannya. Aku nak tanya dengan kau. Kau nak berubah ataupun tidak? Aku nak, bang. Aku nak. Beginilah. Sebenarnya aku ni toke kedai makan ayam penyet dekat Kampung Pandan. Kebetulan dekat kedai aku kekurangan pekerja. Aku harap kau dapat bekerja di kedai aku. Kau janganlah memilih pekerja tu. Kalau kau memilih, aku lesing kau. Baik, bang. Baiklah. Baik, bang. Bagus. Tapi sebelum kau bekerja dengan aku di Ayam Penyet Perkasa, aku ingin belanja kau makan nasi Briyani Gam Perkasa. Setuju? Okey, jom kita pergi.